Mas. Apa nih? Mulai. Oh, udah nyala. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian nonton kapan di mana. Sama siapa kembali lagi dengan gue, Afan Jepula di Gerobak Santuy. Nah, udah kayak ini sih. Lama banget gue enggak opening di mobil kayak gini. Kayak berasa jadul banget gitu video-video awal gue. Kayak konten gue ini udah berasa lama aja gitu ya. Jadi sekarang gue lagi mau syuting Gerobak Santuy ke salah satu rumah. Iya mbak, sabar. Ini loh, gue lagi pakai map soalnya takut salah. Nah, gue lagi perjalanan ke salah satu rumah mantan atlet basket Indonesia. Lebih tepatnya mantan atletnya Satria Muda. Ya bisa dibilang tuh salah satu legendnya Satria Muda juga gitu. Badannya tinggi, gede, botak, besar gitulah, sekitar 2 meter. Ya mungkin kalian juga udah pada tahu lah siapa. Nah, di kali ini gue dikasih kesempatan grebek rumahnya. Dan gue juga penasaran, sekarang ini kegiatannya itu ngapain sih gitu kan. Jadi buat kalian yang pengen tahu, tontonin terus gue, ikutin video ini sampai gue di depan rumahnya. Oke? Nah guys, akhirnya gue udah sampai nih di rumahnya si Sufa Kantong. Gila ya, rumahnya gede banget nih. Kasih lihat tuh dong. Kayak orang yang gede. Gitu. Coba kita sekarang masuk dulu ya. Mantap nih rumahnya nih. Woi. Kurang gede gua. Di sini. Salah. Oh, di sini, Bang. Salah, guys. Jadi salah. Ini dia. Nah, kasih lihat dulu dong. Nah, ini yang akan kita gerebek rumahnya. Bang Dodo. Selamat datang. Yuk, cabut. Salah. Bukan. Gue yang kesono. Apa kabar Bang Dodo? Baik, macet. Enggak juga sih, Bang. Enggak macet sih. Cuma Jawa dia. Begitulah. Selamat datang di rumah gua. Terima kasih udah dikasih kesempatan datang. Sekarang gua ke sini deh ya. Ya udah. Sorry. Salah ke sini. Ya udah ke sono. Ya udah. Gua bahas sesuatu buat lo. Apa tuh? Nah. Ini, asisten. Ini yang gua tunggu-tunggu. Bang, gua boleh buka masker, Bang? Boleh. Antigen. Vaksin udah 10 kali. Fan, anjing gue biasanya kalem nih. Biasanya kalau orang yang gerasa gerusuk di gonggong. Dan itu gerasa gerusuk. Gua tahu show gua anjing, Bang. Dia tahu ada anjing datang juga. Ada anjing juga datang katanya temennya. Ya. Nah, ini apa nih? Awalnya, Bang, gua mau beliin lu donat. Terus kayak yang lain. Cuman karena bentukan lu udah kayak bundar begini, Bang. Gua takut nanti istri lu marah-marah ke gua, Bang. Akhirnya gua kasih lu yang agak sehatan, Bang. Jadi sehat ya? Jadi sehat. Apa ini? Ini kertasnya doang rejuve. Oh, gua pikir gitu. Memang minuman deh, Bang. Oh, oke, okay, konten ya ini ya. Tapi gimmick-gimmick ini ya. Iya, tapi ini enggak disponsorin, guys. Jadi ya ini memang gua karena lu senior gua lah, Bang. Okay. Jadi gua agak yang lumayan dikit lah kalau gua yang kasih. Apa nih? Ini sama yang di luarnya sama. Oke. Ini gue buka tuh enggak nih? Boleh, silakan. Mau dikasih bukti bukti kayaknya. Enggak, takut dia cuman ini doang, ya enggak. Oh, beneran minuman, bisa diminum. Nah, soalnya okay, biar siap. Agak sehatan dikit, gue agak prihatin juga, iya, Bang. Memang gue lagi Nah, guys, jadi hari ini gue akan gerebek rumahnya si Bang Dodo. Dan memang Bang Dodo udah pensiun dari tahun 2018 ya, Bang? Iya. Jadi selama 4 tahun ini, gue juga kurang mengerti Bang Dodo ngapain. Cuman ini bisa dikasih kesempatan gerebek rumahnya. Itu sesuatu banget buat gue. Dan buat kalian yang penasaran, ikutin terus gue sama Bang Dodo di rumahnya. Ini rumahnya baru jadi ya, Bang? Setahun lah, udah setahun. Enggak baru. Yang sebelah baru. Yang tadi yang salah lu jangan masuk, itu baru. Ini lama. Oh, yeah. Gitu. Di sinilah tempat gua bertani dan nge-gym salahnya. Oh. Oke. Okay? Oh, ini gua tahu ini. Ya. Alat dari SM lu bawa? Kagak. Enggak, ini gua beli sendiri. Oh, yang ini beli sendiri. Belum sempat. Nanti gua mau colok ke biasa. Oke. Oke, guys. Tontonin terus. Ikutin terus gua sama Bang Dodo. Sekarang gua mau masuk rumahnya, mau silaturahmi dulu, oke? Okay?
Nah guys, akhirnya sekarang gue udah di kasih masuk ke rumahnya Bang Dodo. Bang, gue mau sedikit tanya Bang. Oh ya guys, ini cuacanya pas gue masuk hujannya langsung turun deras. Jadi kalau agak berisik ya nggak apa-apa ya. Terus rumahnya Bang Dodo ini katanya kan temanya semi outdoor. Jadi ya lumayan lah, agak sedikit noise tapi it's okay. Kenapa Bang? Nggak, berarti kan kalian katanya kalau ada orang tamu datang hujan, hokinya bagus. Hokinya. Semoga membawa cuan. Bawa ini rezeki ya. Cuan. Iya, iya, iya. Bang, gue mau tanya ini kan, nih kayak kasih lihat dulu. Ini mobil Bang Dodo kan ada dua. Nah, yang satunya ini taman kecil ini nggak rencana dijadiin apa gitu, ring basket atau? Enggak. Memang kita pengen lebih pas keluar tuh hijau gitu sih. Oh, kayak. Nah, jadi. Ya, paling cuci mata dikit lah. Iya, paling mobil kadang-kadang ya gue tutupin aja gitu. Oh, di luar. Iya. Keren ya. Rumahnya kayak, maksudnya di depan tuh gede gitu, jadi liatnya tuh kayak gak sempit gitu. Nih kebun ini gue yang ngurus nih. Kebun? Iya, gak maksudnya tanaman-tanaman ini nih. Oh. Ini gue, kalau lagi ini. Ini ngambil dari sebelah? Enggak, ini gue ambil dari Ciawi sebagian, dari rumah gue. Oh, yang Ciawi. Oh, rumah yang, nah guys. Ya rumah bokap. Oh, sebenarnya rumahnya Bang Dodo ini banyak. Kagak, rumah bokap. Rumahnya Bang Dodo ini banyak, cuman gue tuh bingung, soalnya ada di sono. Cuman yang ditempatin di ini, gitu. Itu ngambilnya dari yang di Bogor? Iya, yang gede-gede tuh, kayak antarium itu gue ambil dari Bogor. Terus gue bawa ke sini, terus gue pecah-pecah. Jadi kan mulai anaknya udah keluar, gue pecahin. Nah sekarang udah ada berapa tuh, 4 atau 3 gitu. Di depan sana gue taro, jadi gue pengen nanti lebat kayak mini forest lah. Berarti kalau bisa depan ini full hijau, gak kelihatan dari luar gitu, bisa gitu ya Bang? Bisa, gue pengen nanti kalau orang masuk tuh dia kayak semak gitu ya kan? Rumput-rumput gitu kan, belantara, riba. Temanya akhirnya keluar, hutan gitu. Soalnya emang rumahnya Bang Dodo yang di Bogor tuh belakang itu langsung kayak perkebunan gitu. Gua ngerti pelitanya seberapa gede. Bukan perkebunan, perhutanan. Salah gua perhutanan. Nah, lihat guys, kilas. Nih rumahnya Bang Dodo. Ah, itu ada istrinya, kita sapa dulu. Kak Indri. Permisi ya, aku ya. Nah, itu tadi istri Bang Dodo, cakep ya. Paling cakep dari semua sebelumnya gue pilih ini Bang. Mentang-mentang lu kesini makanya lu bilang, gue tau. Oke. Gue ngerti ini namanya siapa Bang? Ini bukan Dici Dodo kan? Ini Dots. Ini gue dibikinin, waktu kakak gue dibikinin. Temennya ada artis, ini apa ya? Kayak Prince sebenernya kan? Bayu Gale, @BayuGale lah Instagram. Oh, udah lama banget sih gue dibikinin. Jadi sebenarnya gede, cuman sementara ini kan di kanvas kan? Uh-huh. Jadi ya gue ada frame-nya ini. Ya udah. Ini agak sedikit. Ini anjing yang dari tadi mau ikutan eksis dia. Mang Gonggong, siapa dulu? Namanya siapa? Namanya Kumelina. Kumelina. Kumel panggilannya. Ah, ini Kumel. Iya. Yeah. Nah, tapi yang bikin ini tuh emang suka ngelukis gitu, Bang. Dia memang artis ya. Jadi kayak bikin kayak gini gitu, terus dia nanya pengennya kayak gimana sih gitu kan. Apa ada quotes-nya apa. Jadi ini sebenarnya besar nih. Cuma ini lagi gua lipat karena frame gua ini. Oh, sementara gitu. Ini dulu gitu untuk nutupin ini kan juga barang seni kan ini kan. Keren banget ini barang seni. Makanya tadi gua mau tanya Bang, ini emang enggak bisa ditaruh tempat ini, lain? Enggak, ini barang seni, ini keren. Ini peluk ini yang ini pelukis ada look yang iya. Pelukis juga. Oh, gitu. Ini kok dibuka nih kayak gitu keluar-keluar gitu. Keren guys, keren. Ini kasih lihat. Ini sebenarnya ini bukan polosan ya. Ini ada tombol yang keluar. Jadi kalau misalnya di gini tuh berasa tombol gitu. Iya, jadi lu bisa ganti semua warna cat gua. Ini tinggal pencet-pencet. Mantap. Cuman enggak bisa sekarang, belum. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Jadi kalau pencet tek hijau, tek biru gitu. Udah bisa. Emang Tony Stark ciburnya begini nih. Tapi nih nanti rencana lu mau pindah tempel di dinding gitu ya? Belum tahu. Pokoknya untuk hal gini approval-nya istri gua. Oh, kalau gua cuma ini gua punya ini tolong taruhin gitu doang. Gitu. Makanya itu enaknya punya istri, oke? Okay? Itu enaknya punya istri. Kenapa itu? Lu juga baru nikah baru-baru aja, Bang. Nah, ya, lupa kelewatan, Bang. Ini koleksi lu sepatu di sini, Bang? Enggak. Oh, bukan? Iya, ini koleksi gua sehari-hari. Ini sepatu yang selalu gua pakai untuk ngelatih, buat apa, udah. Gua enggak mau ribet sih, Bang. Jadi yang rusak ya udah enggak apa-apa juga. Tapi ditaruh luar gini enggak bakal dicuri orang, Bang. Nah, di sini salah satunya menurut gua ya enaknya. Enggak ada sih. Belum sih gua. Oh, belum. Mudah-mudahan sih enggak ada ya. tapi enggak sih. Dan sepatunya juga ya kan sepatu lama ya. Yang udah mau rusak gitu, jadi gue taruh. Lagian ukuran sepatu lu juga 48, 49 Bang, siapa mau ngambil kan? Oke,
Jadi petakan di sini cuma ini aja. Oh, ini ada beginian. Ini restoran Cina mana yang lu ambil, Bang? Kan tetap kan kita tetap dong. Kita harus ada 3C kan? Cuan, Cincai, Cengli. Nah, gua yang cuan di sini ya tetap ada tarik-tariknya gitu kan. Cincai, Cengli. Anak gading. Bang Dodo ada turunan Chinese yeah, juga kayaknya. Ini ya udah, tapi ini ini suka berantem enggak, Bang? Kucing sama anjing. Udah akrab. Awal-awal sih dia kayak mau digaruk. Kadang-kadang enggak si kumelnya gantian. Mau garuk. Ini ada menabung jangan lupa ya. Ini dari lu dari gua di mes kan ada. Dari awal lu masuk mes kayaknya, Bang. Yeah. Ini nah, ada isinya. Kalau lu pecahin ya kita buka di sini berarti. masih ada. Oh, masih ada, Bang. Ya. Ini enggak dibuka, Bang? Enggak ada. Jangan. Biarin lah buat anak gua. Oh, buat anaknya. Udah, ini pelan dia. Ini kayak Yani bukan? Bukan, mirip ya. Bini gua juga pikir Yani, bukan. Ini waktu gua 2011 yang waktu Timnas apa SEA Games di Jakarta. SEA Games yang hostnya Jakarta. Ya, lu jadi model lah. Model yang ini kan. Nih lu lihat Bang Dodo masih tirus nih pipinya tulangnya masih kelihatan. Sekarang. Sekarang dulu. Sekarang begini. Begitulah. Halo, ini apa, Bang? Ruangan ini, Bang. Ini apa? Ruang tamu, kamar tamu kok. Kamar tamu. Enggak ada gimmick-gimmick kan, jadi ini kamar tamu. Udah aja plong gitu kamar tamu kosong udah. Oh, kamar tamu. Udah gitu udah. Siapa tahu ada yang ngungsi anak-anak yang galau gitu kan. Ya udah, sama kamar tamu lihat buka, jebret hijau kan gitu kan. Oh, benar juga. Ya, biar healing. Biar anak sih, sekarang. Nah, kalau ini sofanya buat nyambut tamu doang. Ya, nyambut tamu sama tempatnya ini bos duduk situ kan ada. Si kumel. Namanya kumel tapi duduknya suka di sofa ya. Nah, guys, ini keren banget nih. Kayak kebiasaan anak basket selalu ada museumnya sendiri. Nah, kita geledah satu-satu ya. Nah, ini yang awal udah kelihatan jelas. Ini lu dapat waktu kita pensiun, Iya, cuman waktu itu frame pecah, diganti. Nah, ternyata yang pas dibikin itu tuh ininya udah rusak gitu. Tapi ya apalah, gua pertahanin aja. Gitu. Jadi memang agak-agak rusak di bawah, cuman momennya ya, tanda tangan gini ngumpulin kapan lagi kan? Jadi gua tetap pasang aja gitu. Enggak apa-apa gua bilang gitu. Ini sayang sih, cuman enggak apa-apa. Keren. Ini kostum waktu 2018 terakhir juara ya. Jadi Bang Dodo juara, abis itu pensiun, ini nih jersey-nya. Terus lanjut lagi ke bawah, ini SEA Games 2019 Indonesia. Bronze ya? Bungu, iya. Juara 3. Iya, ini juara 3 waktu semifinal kita kecolongan sama Thailand. Padahal menang, udah menang jauh. Nah, lanjut lagi di tahun 2015, ini medalinya begini, Bang, modelnya. Iya, bolak-balik sih, cuman gua naronya ini biar kelihatan Singapurnya. Mestinya kan ya perak, ada ya? Ya ada silver gitu lah. Ini yang finalnya cukup seru ya lawan Filipina, cuman akhirnya kita Indonesia dapatnya perak. Yang ini di Malaysia terakhir yang 2017, waktu ya, perak. Coach Mas Wayu. Itu ini SEA Games terakhir gua. Berarti lu SEA Games udah berapa kali, Bang? SEA Games itu 11, 13, 15, 17. Iya. Berarti 2 perak, 1 perunggu, 1 sen. Itu karat. Jangan lupa karat. Nih lanjut lagi, ini apa nih, Bang? Maksudnya? Ini walaupun sepatunya udah warna-warna gini, ini sepatu terakhir gua waktu final, San. Kok lu main pakai ini? Iya, ini. Gua sama Arki waktu itu kan kita dibikinin custom gitu ya. Sama Shudedi ya, yang tempat gua juga sama Shudedi. Oh, masih ada Shudedi? Masih ada. Oh, Shudedi masih ada, guys. Cuman udah pindah. Shudedi itu buat tugasnya bersihin sepatu sama custom. Oh, bersihin sepatu sama custom. Cuma sepatu aja, Bang. Sepatu, tas bisa, iya. Oh, jadi buat kalian yang ingin bersihin sepatu, datang ke Shudedi karena banyak promonya. Bisa hubungi gua nanti dapat promo, oke? Ini apa namanya temanya memang Tanah Karo lah waktu itu kan. Oh, gua. Tanah Karo. Ya, kalau kan Arki New York. Iya, ya, di New York gua Tanah Karo jadi Guru Sinabu. Ini ada nomor lu nomor 15. Ini lanjut lagi ke bawah. Nah, yang ini oh itu pialanya mirip ya. Nah, masih yang NBL ya? Iya, betul, masih 2012, 2014. Itu 14-15, ini 11-12. Iya. Yang kemarin enggak ada ya kita ya. Yang 18 yang kita kasih. Gak ada. Ya, yang 2018 itu emang gak ada pialanya, piala bergilir sih ada. Jadi pindah, pas itu tahun depannya Aspak, baru ganti ke Aspak lagi. Eh, dikaget gua. Terus bawah ini apa, Bang? Ini, pintu ini custom semua. Jadi gak bisa sembarangan sama orang. Jadi cuma bisa jari gua doang. Kalau jari finger gua, set. Ya, pakai finger print.
Oh ya? Gitu. Ini jari gua doang, yang lain nggak bisa buka soalnya, oke? Okay? Jadi kita bisa buka. Nah, lihat jari gua doang. Oke. Okay? Ini warnanya juga bagus ya. Warnanya warna putih tulang ya. Ya istri gua ya. Kalau nggak gua nggak mungkin warna gini kan. Oh lebih kalem ya. Ya capek juga ya jongkoknya. Keren ya. Oh, udah ini sih ini piala ini oh ini kalau menurut gua dari ini semua semua ada momennya, cuman ini piala yang paling biasa menurut orang gitu ya, tapi ini piala pertama gua dulu waktu SMA. Jadi gua jadi best defender, ini motivasi gua. Oh, iya, ya kan? Iya, ada tulisan ini guys. Di Tasik, kejuaraan di Tasik Malaya. Best defender 2005 kejuaraan di Tasik Malaya. Ini pemain yang lain tingginya seberapa, Bang? Ini tuh mah gua lawannya Mikoskill terakhir. Oh. Mikoskill masih ada. Jadi si siapa namanya? Dimas tuh masih pada main semua tuh. Oh. Jin pun main kok enggak salah. Lu 2 meter tingginya? Belum, 192. 192. Yang lain 160 paling enggak. Aduh, hampir. Itu, udah sih ini piala. Berapa kali juara, Bang, di SM? 8. 8 kali. Hmm. Yang momen paling berkesan lu tahun berapa? Terakhir lah, 2018. Iya. Momen terakhir kan? Itu. Kita kan juga kan sebelumnya kalah, ya kan? 2017 kalah. Iya, 2017 kalah. Tahun sebelumnya kita nggak dapet apa-apa, ya kan? Jelas. Jadi kayak, ini kayak ngebayar lah, gitu. Yang lain ini, medali ini apa nih? Catur, apa makan kerupuk gitu, Pak? Anjir, pegel coy, sekarang nggak bisa nyokok nih, apa? Ini ada, wisuda gue juga masuk tuh, ya kan? Oh, Perbanas. Trisakti juga masuk, biar kelihatan beneran gue kuliah, ya kan? Lulus. S2, S2. S2. Nah, oh. Tapi... Seaba yang banyak sini-sini, Seaba. Seaba, Seaba, terus itu... ABL. ABL, oh iya nih. ABL, sempat ini lumayan sih. Yang ini juaranya. Iya. Itu terus udah sih. Ini majalah yang ada guanya. Oh. Kenapa gua simpen gini? Kalau sekarang kan anak-anak jarang pakai majalah kan. Paling enggak gua ada momennya gua ada di majalah. Dari majalah. Jadi covernya gini. Iya, dari majalah ini sampai majalah yang cukup dewasa juga gua ada, Pan. Wow, ini serius. Majalah Playboy. Gua coba cek ya. Ya fitnessman lah, apalah gitu dong. Oh. Ada dong, Maxim ya kan, ada gue dalamnya. Jadi jangan salah, ya gak? Iya, ini waktu kita juara, kok belum dibuka, Bang? Gak ada, ada juga apa itu? Gue beli nih, gue pesan ke main basket gue untuk kenang-kenangan kita terakhir. Oh, keren ya? Iya, ini sengaja gue tutup biar kalau mungkin ya kalau misalkan ini gue mau tunjukin ke anak gue lah gitu kan. Paling gak tim gue tuh ini loh gitu. Keren, ini ada Ega, ini bukan Ega? Mirip ya, gue juga kaget, gue pikir Ega. Ini ada, woi jangan, ini Yola mah, woi ada gue. Ini gak pernah bosan, jenuh itu gak pernah bosan. Jenuh itu sama latihannya, karena ini passion. Gitu. Oh ini zamannya tahun pertama NBL, yeah, di Bang Dodo gitu. Ada atlet-atlet yang tenar pada zamannya. Keren sih. Udah gak ada lagi sih. Throwback banget ya. Keren. Ini lu masuk semua di sini, Bang? Iya nih, gua nih. Wah. Populer aja ada. Jadi bukan majalah yang kita di atas mes itu ya. Yang biasa lu kalau di toilet lu bacain majalah mulu. Nah, lain ini ada guanya. Keren ya. Jadi koleksinya Bang Dodo itu ini gua taruh paling atas. Koleksinya Bang Dodo itu jadi bukan cuma piala, tapi ada medali, ada majalah, ada koran, ada sepatu, banyak juga ya, Bang. Kan ini pakai AC sebenarnya, Bang. Kenapa kok lu masih keringetan? Panas, coy. Soalnya tadi naik turun capek juga nih. Gitu. Oke, lanjut lagi ya, Bang. Yang ini toilet doang, Bang. Toilet tamu doang. Iya, toilet tamu doang. Oh, ini toilet tamu ya, toilet mah begitu aja ya. Tuh, kurang aja. Bagus soalnya, tua enak aja. Lihat tuh. Udah, ya ini sectionnya yang lain ada di sini. Ini foto lu pas nikah ya, Bang? Iya, yeah, gereja jadi, ini ada. Gereja, terus ini waktu nikah adatnya. Keren ya? Terus yang bawah ini apa, Bang? Ini sebenarnya ya tempat ini? Kita masukin macam-macam aja. Oh ini ada isinya semua? Ada, cuman
ya ini masker lah gitu apa. Oh, kepan kan kalau istri gua kan suka wangi-wangian lilin kan. Jadi ini sini semua lilinnya lah. Oh, aromaterapi, aromaterapinya gitu. Oh, ya keperluan-keperluan inilah ya. Kalau gua habis latihan kan habis olahraga kan suka bau. Nah, dia pasang lilin itu udah kodenya berarti gua bau. Iya. Oke, lanjut lagi, Bang. Kita ke mana nih? Simpel, di meja makan. Oh, meja makan. Nah, sini ini dulu nih. Ini keren nih kelihatannya. Nah. Oh, ini mungkin kita ini rahasia tapi ya udah. Gua ada koleksi buku basket sebenarnya. Oh, di sini. Ini ada koleksi lagi, Bang. Bukan koleksi sih, gua, ya. Gua suka nih kalau ini limpahan dari pelatih gua. Pelatih gua. Jadi gua dulu yang bawah ya. Memang ini kayak Jordan basket terus kalau apa namanya? Basketball dummy ada kan orang pada pengen. Buku-buku kuliah juga di sini, Bang. Sam Smith, iya. Yeah. Ini majalah-majalah zaman dulu kan. Lu tahu majalah-majalah ini gua simpan. Jadi waktu itu pada pelatih gua mau kayak majalah sport. Majalah-majalah sport tentang referee apa. Oh. Gitu. Jadi gua masih ada, Bang. Simpan. Ini lu yakin semua udah lu baca, Bang? Enggak, belum. Tapi belum. Gua coba aja kalau lagi senggang aja sekarang jarang kayak apalagi ini ada yang basket ada sih yang seru-seru gitu. Juga, ini lumayan banyak juga. Kasih lihat dulu. Tuh, dari atas. Ini basket official guidebook ya kan. Gua tuh baca memang enggak update lagi sih, cuman at least menurut gua ya kita harus tahu lah kalau menurut gua. Apalagi lu sekarang ngelatih gitu ya. Jadi kan ini kan orang-orang kayak pada nyari ya. Ada lu pelatih kan sebagian pada nyari nih basketball dummy. Basketball for dummies. Iya, oh. Tapi isinya oke nih, Bang. Kalau mau baca-baca tuh sebenarnya bagus banget. Waktu ini tuh awalnya karena pelatih gue di Bogor itu tuh selalu ngasihin gue nih, lu baca satu buku, lu abis itu lu jelasin gitu kan. Nah, kadang-kadang juga dia suka nanya-nanya, pelatih kan sistemnya gitu. Udah, tapi kayak jadi, ini waktu lu yang masih ini kan. Lah, lu punya buku gue? Ada buku lu ini, waktu gue liat Navan masuk, gue langsung beli, keren banget. Gue minta tanda tangan gak jadi, soalnya pas tanda tangan tuh Navannya beda. Ngapain gue minta tanda tangan dia? Kurang ajar, gue bisa main aja. Mirip gak sih, Bang? Mirip gak? Linsan nih. Gue gak nyangka Bang Dudu ternyata suka nyimpen buku gitu juga. Nah, ini ruangan apa ini, Bang? Ruangan ini ruangan terfavorit gue sama istri gue. Jadi memang karena apa? Karena asyik langsung. Jadi bikin itu doang sih. Ya kita kalau santai capek, gue langsung duduk di sini. Udah, Bang. Aset, nah ini belum ada meja, jadi gue pakai ini set buat sementara. Iya, tapi gue laptop minuman di sini taruhnya. Oh, sambil nonton. Nonton, itu aja sih. Gitu ya. Gitu. Ini memang sengaja nggak dibikin pintu ya? Nggak sengaja, iya memang sengaja ini. Memang nggak mungkin. Biar cahayanya dari ya. Matahari. Iya, cahayanya sih gitu ya. Konsepnya sih biar ada cahaya masuk biar terang. Karena memang rumah ini pengennya yang tadi yang lu bilang ke hutan. Iya, ke hutanan dan terang. Jadi kalau bisa iya dan mataharinya langsung gitu, cahaya alami lah. Bang Dodo ini ya, keringatnya itu banyak, cepet keringetan, tapi dia suka terang, suka matahari. Kalau gua kan emang keringatnya banyak, tapi kayak gua nggak terlalu suka sama matahari gitu. Begitulah. Nah, ini ada lingkusan. Bang, kenapa lu telanjang di sini, Bang? Gak boleh, Bang. Ini kan baju adat Karo zaman dulu. Nah, ini gua udah tahan napasnya ngeri nih. Tau gak, ini pas foto ini, menderita cuy. Menderita tahan napas. Ya, gue yakin lu sebelum ini nge-gym juga ya? Jadi tapi ini baru ini, iya gue lagi rutin-rutinin. Ini abis udah pensiun kan, jadi kayak wah harus balikin lagi. Udah, gak usah diliatin terus ini istri gue gitu. Terus ini? Ini hadiah sih, hadiah. Ini juga hadiah juga. Itu hadiah dikasih, ini juga hadiah sebenarnya nih. Ini hadiah juga. Sayangnya sebenarnya ini bisa ditempel di dinding ya? Cuman memang kita selected sih, maksudnya gini kan, kalau lu pasang di dinding kan itu harus paku kan. Nah jadi kayak mau yang mana ya gitu. Oh iya sih. Nah, terus enaknya tuh presisi gitu, jadi biar lurus. Garisnya lurus-lurus. 2 meter Bang, sebenernya gak susah dong, gak perlu pake itu. Gampang, cuma bekasnya. Gak bekasnya aja. Oh iya, itu juga sih, gak bisa sembarangan ya. Jadi kayak memang gak mau terlalu banyak, dan ini kan kalau lu nonton di sini kan ini kan plong ya. Plus gitu kan. Udah gitu, jadi kalau enak tuh kalau misalkan, bentar ya, gue ini jadi kayak nge-review ini gitu. Oh, lampu kuning. Jadi kayak lampu kuning gitu. Oh, jadi lebih hangat kesannya. Iya, kalau Netflix chill. Oke, ini bawa isinya apa, Bang? Oh, ini ya macam-macam lah. Masih berantakan kalau ini. Cuman kayak ini waktu itu hadiah-hadiah sih. Hadiah waktu gue nikah tuh masih banyak ya, piring-piring gitu ya. Ya apalah, ini kan ada kompor-kompor listrik dan lain-lain. Oh, nanti kalau ada yang nikah lagi tinggal dihadiahin lagi. Mungkin jangan diliatin. Jadi kalau enggak ketahuan kalau gua ngasih yang. Dan kalau dari gua aja gitu kan. Kaca buat apa, Bang? Segini ini, Bang. Kaca buat ngaca.
Emang mau taruh sini atau emang mau ditempel di tembok? Enggak, ini enggak bisa ditempel, lalu tempel tembok, temboknya hancur, men. Ini berat nih. Wah, jadi ini ya gitu. Ini kasih apa beli? Beli. Oh, ini beli. Oh, gua tahu. Ini kacanya yang bisa bikin badannya kelihatan lebih slim. Nah, kacanya memang agak dibikin slim. Jadi tuh kan, gua aja kelihatan lebih slim. Cekung atau cekung? Oh. Cekung, cekung. Jadi kita agak kurus, ya kan? Kamu kurus juga kan? Jadi kan? Terus ini tempat makan, masak di sini ya? Karena memang nggak masak gede juga kita, jadi masaknya yang simple-simple kan. Jadi ya ini aja, kalau kecuali masak rendang gitu kan, pesta kagak di sini sih, di rumah Lancawi atau di Depok. Ini berfungsi dengan baik gitu ya. Sama tatanya, gue sukanya tuh rumahnya Bang Dodo yang ini tuh kayak... rumahnya Bang Dodo yang ini, ya bener juga sih, rumahnya kan banyak. Rumahnya Bang Dodo yang ini tuh kayak... fungsional gitu loh, jadi nggak belibet. Maksudnya modelnya tuh nggak yang ribet-ribet, tapi memang kayak ya gini doang, tapi berfungsi gitu. Nah kalau ini ruangan apa, Bang? Ini gudang gua, cuman gudangnya ya belum rapi. Oh, yang tempat tadi. Cuman ada sepeda gua nggak taruh. Jadi, nah kalau misalnya kita ini kita buka, jadi anginnya keluar gitu aja sih. Oh, dingin ya? Oh, wind tunnel, wind tunnel. Wind tunnel, iya. Ini belum ada tutupannya ntar. Ya udah sih ini memang sepatu, kadang-kadang sepatu yang masih gue pakai gue taruh sini. Tapi kalau malam lu tuh lu ada gemboknya kan? Ada gemboknya kan? Ini gue kunci. Gitu. Terus si Gumal juga kalau misalkan ini gue taruh di sini, jadi dia bisa ngomong-ngomongin orang kan terserah gitu. Kalau malam? Enggak, kalau ini gue malam dia tidur sama gue, cuman kalau dia biar dia keluar lah, lihat udara. Biar ada udara. Fresh air juga gitu ya. Oke, jadi lantai satunya Bang Dodo udah, kita sekarang mau kemana? Malah ya ke atas, cuma ini doang, mau ke bawah kan? Bawah itu tadi. Oh iya. Ke atas, paling ke atas. Ke atas, Sinan.